بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا صلي ونصلي على نبينا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وجهد في سبيل الله حق جهاده صلي ونصلم على نبينا محمد بلغ الرسالة وأدى الأمانة wanasul ummah wa fi sabilillahi jihadi Allahumma shalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa man sar ala nahjihi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita sekalian nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat berbagi ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas kuatta iman ya Allah muliakan bahwa salah satu di antara bukti keimanan seseorang adalah dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah, kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti bahwa dia adalah ya orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik atau lebih baik dia diam. Oleh karena itu ketika kita tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik maka sebaiknya kita diam. Ketika kita tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain dengan ucapan kita dengan ya lisan kita maka sebaiknya kita diam. Karena itu adalah bukti keimanan kita. Oleh karena itu di antara bentuk kalimat yang baik Nabi SAW menyampaikan Ada sebuah kalimat Yang Nabi sampaikan Yang apabila kalimat ini senantiasa kita ucapkan Maka kebaikan yang sangat banyak akan kita dapatkan Nabi mengatakan Kalimatani khafifatani ala lisan Thakilatani fil mizan Habibatani ila rahman Kalimatan Ada dua kalimat Khafifatan Kalimatan khafifatan Dua kalimat Yang mudah diucapkan ala lisan oleh lisan kita sakilatan tetapi berat dalam timbangan amal kebaikan berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala sakilatan ya sakilatan fil mizan habibatan ila rahman dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman yang Maha Pengasih ya Allah mencintai kalimat ini ini adalah merupakan salah satu contoh kalimat yang baik ucapan yang baik yang hendaknya kita senantiasa rutinkan senantiasa lisan kita membasahinya dengan kalimat-kalimat ini. Dua kalimat itu adalah ya, Nabi katakan Habibatan ila Rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini adalah dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berat dalam timbangan amal kebaikan seseorang. Ya, oleh karena itu, ya kemudian contoh yang lain kalimat yang baik adalah kalimat yang dia ucapkan atas dasar bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kalimat-kalimat yang tidak membuat orang lain tersakiti. Kalimat-kalimat yang dia ungkapkan yang tidak membuat orang lain ya menjadi sakit hati. Ya, ini adalah contoh-contoh kalimat yang hendaknya ya kita jaga kita ucapkan setiap saat sehingga lisan kita betul-betul tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang baik tersebut karena ya sekali lagi bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai ya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika apa yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan adalah kalimat yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebaikan karena al-jaza'u min jinsil amal karena ya bahwa balasan itu adalah sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ketika yang dia perbuat adalah baik maka dia akan mendapatkan kebaikan. Fathiliman Allah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas setiap apa yang kita perbuat, yang setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, perbuatan yang baik, menolong orang lain maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan yang lebih. Allah katakan wa al -jaza ul ihsan. Bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan serupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya langkah kita, memudahkan lisan kita untuk senantiasa membasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik sehingga kita diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته